kira ternyata Dede Guyen sepele 03 dadah. Kasih tahu 3-0. Kopi. 3-0 ya. Let's go. Saya pun tidak sangka guys. Boleh 3-0. Saya fikir 2-1 ataupun 1-0 menang Indonesia. Okey guys, kita lihat tadi bagaimana ya. Memang kalau diprediksi, saya sendiri ya guys ya, kalau suruh saya prediksi Indonesia menang di Vietnam itu, mungkin saya fikir 2-1 ataupun 1-0. Tetapi saya pun tidak sangka Indonesia boleh mengalahkan iaitu Vietnam sehingga 3-0. Itu bagi saya pencapaian sangat luar biasa sekali ya. Dan kita lihat bagaimana Indonesia memalukan ataupun melaukan iaitu Vietnam di kandang mereka sendiri, di hadapan supporter mereka sendiri dengan jaringan yang begitu banyak sekali sehingga 3-0 guys. Okey guys, kita lanjut lagi dengan iaitu bagaimana iaitu momen-momen iaitu daripada supporter Indonesia ya. Wow. Coach Justin sampai begitu ya. Dia punya suka tu. Minit ke 8, 9 nantar gol ya. Ya. Okey guys, kita lihat tadi bagaimana iaitu daripada Coach Justin sendiri ya, tidak menyangka yang Indonesia boleh menang sebesar itu sehingga 3-0 ya. Bagi saya guys, memang ini adalah pencapaian luar biasa dan bagi saya ini adalah pencapaian Indonesia yang benar-benar bagi saya sangat epic ya, kerana dapat mengalahkan Vietnam di kandang mereka sendiri dengan 3-0 guys. Itu luar biasa. Bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar juga. Okey guys, kita ke next video. Vietnam versus Indonesia, hasilnya kurang menggembirakan bagi kaum PSG mistis, apalagi yang doyan nyinyirin pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tadi dong langsung dikasih jawabannya sama dua pemain naturalisasi Indonesia, Jaizes dan Orat Mangun. Jaizes cuma butuh 2 pertandingan buat bikin gol perdananya bagi timnas Indonesia. Orat Mangun cuma butuh 1 pertandingan doang buat langsung bikin gol perdananya bagi timnas Indonesia. Kalau kita lihat sih ya, secara keseluruhan pertandingan tadi antara Vietnam sama Indonesia ini sama-sama ada peningkatan. Indonesia ada peningkatan agresivitas gol. Vietnam ada peningkatan kebobolan. Okey guys, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Mas tadi ya, memang benar ya. Jaizes, 2 perlawanannya ini ketika di GBK dan di Vietnam, kita tidak sangka ya seorang defend yang kita lihat begitu unggul sekali, tapi unggul juga untuk menjadikan gol daripada tandukannya itu dan mendapatkan Indonesia jaringan yang pertama. Itulah jaringan pertama Indonesia ketika di Vietnam malam tadi ya. Itu memang sangat luar biasa bagi saya guys. Jaizes ini seorang pertahanan yang bagus, yang solid saya lihat, dan juga bisa menjadikan gol untuk Indonesia. Memang luar biasa sekali guys. Bagaimana pandangan teman-teman? Komen di bawah ini. Okey, kita next video. Lihat not tidak. Lihat timnas versus Vietnam. Ya. Wow. Sambil main musik bisa nonton ya. Gila lah. Dia boleh main sambil main benda tu, boleh lihat Indonesia lawan Vietnam. Tidak perlu lihat not lagi. Hebatlah. Memang mantap guys ya. Kita lihat bagaimana ketika dia sedang rehearsal untuk, tak tahulah untuk lagu apa-apa. Tapi kalau kita lihat di sini, videonya adalah, kalau saya tahu memang ini adalah di Kalimantan ya, Kalimantan, Dayak Kalimantan, memang itu adalah alat muzik tradisionalnya. Tapi dia bukan lihat note ya, dia lihat sedang perlawanan antara Indonesia dan Vietnam guys. Memang lucu kan, lucu, memang sangat lucu. Okay guys, kita next video. Edo good. Wah, towel discounter Mamat. Mat 96 menit fisik masih bagus, gimana? Hah? Berkat siapa ini Fis? Pasti berkat pemain-pemainnya sendiri sih. Ya, pelatihnya di bukan klub karena dong. Pelatihnya di klub dong. Bukan karena pelatih. Pelatihnya sih. Di klub dong. Ya, kayak kita nggak pernah nonton Liga 1 aja. Buktowel. Buktowel ya. Sujud Indonesia menang. Sujud terlangsung Indonesia menang 3-0.
Jadi guys, kita sudah lihat tadi iaitu beberapa cuplikan-cuplikan, iaitu video-video lucu, iaitu momen kocak supporter Indonesia, dan kita lihat lagi berbagai-bagai reaksi, berbagai-bagai momen lucu yang mereka buat ya apabila kemenangan Indonesia dengan Vietnam 3-0. Memang serius saya katakan, jujur saya katakan di sini guys, saya prediksi Indonesia memang menang di Vietnam itu, tetapi tidak sebanyak itu 3-0. Tetapi saya fikirkan Indonesia akan menang dalam 1-0 ataupun 2-1, begitulah. Begitu yang saya prediksi ya. Tetapi saya tidak sangka ya Indonesia bisa melenyapkan ataupun melautkan Vietnam dengan sebegitu banyak gol sehingga tidak berbalas ya. Nol ya, nol. In Vietnam nol dan Indonesia 3. Memang bagi saya kali ini line up yang dibuat oleh Shin Tae-yong ataupun tactical yang dilakukan oleh Shin Tae-yong bagi saya memang sangat gerun ya, memang sangat luar biasa sekali guys ya, bagaimana Indonesia dapat mengalahkan Vietnam di kandang mereka sendiri. Di kandang mereka sendiri guys, 3-0, bayangkan ya. Itu yang membuatkan Vietnam lebih malu lagi di hadapan supporter mereka sendiri. Dan inilah kita lihat bagaimana kehebatan, bagaimana kita lihat semangat, iaitu semangat Indonesia untuk menang di perlawanan tersebut. Bayangkan ya, sebelum ini kita lihat Indonesia di tangga yang terakhir sekali ya. Dan kini apabila dua perlawanan di GBK 1-0 dan di Vietnam 0-3, dan ini yang membuatkan Indonesia sekarang ini melonjak di tangga yang kedua di dalam grup F. Tetapi Indonesia ada dua perlawanan lagi, akan bertemu dengan Iraq, satu perlawanan lagi, dan akan bertemu dengan Filipina, satu perlawanan lagi pada iaitu bulan Juni ini nanti ya. Dan apapun guys, saya doakan mudah-mudahan Indonesia akan layak terus untuk ke putaran yang ketiga, dan secara otomatisnya juga nanti Indonesia akan layak juga untuk ke Piala Asia 2027. Sama-sama kita berdoa. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman dengan momen kocak dan lucu ini daripada supporter Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.